Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, di Tarik Mekah terjadi kebakaran ya, kebakaran mobil ini teman-teman. Macetnya masya Allah. Ini udah datang itu pemadam kebakaran. Kurang tahu juga ada kebakaran atau memang itu jelas kebakaran, cuman nggak tahu kebakaran yang asal muasalnya ada tabrakan atau gimana. Wallahu alam. Kita lihat teman-teman ya. Ini di Tarik Mekah teman-teman. Itu di depan. Banyak sekali teman-teman ya. Ada polisi, takut kena kamera kita. Itu teman-teman. Oh itu teman-teman, mobil terbazi kebakaran teman-teman, tuh mobil ya. Pemadam itu teman-teman, kita baru lihat barusan karena itu bukan terjadi tabrakan, cuman karena mungkin itu belah sana macet. Lihat kita teman ya, itu lihat belah sana pun macet, di seberang sana panjang sekali macetnya teman-teman, nyampe ke belakang itu. Karena tadi polisi muter balik, di sana ditutup, belah sana juga ada terjadi tabrakan, belah sini terjadi kebakaran mobil. Ya kita teman-teman, mudah-mudahan kita di sini diberikan keselamatan, kesehatan, dan bisa pulang berkumpul bersama keluarga. Tetap hati-hati untuk saudara-saudaraku, untuk teman-temanku, para supir. Semoga di sini kalian baik-baik saja ya. Di sini nggak bisa pakai HP sambil nyetir begini sebenarnya teman-teman. Sebenarnya kalau ada kamera kita kena ini teman-teman. Kan tadi saya pengen lihat aja ya tadi. Karena kamera di sini kecepatan, melebihi kecepatan kita kena kamera. Kita megang HP, mainan HP di HP, di mobil pun kena kamera teman-teman. Jadi harus hati-hati karena kamera di mana-mana ada di sini ya, di tengah, di pinggir-pinggir jalan itu. Nah, teman-teman, akhirnya sudah sampai ke tempat saya bekerja teman-temannya dengan selamat, alhamdulillah. Dan maaf tadi saya tidak bisa melangsungkan videonya di jalan dikarenakan takut kena kamera teman-teman. Kalau terkena kamera di sini megang HP itu sambil nyetir 500 real. Ya teman-temanku, dimanapun kalian berada, tadi itu di Tarik Mekah macet total ya, dikarenakan di sebelah sana seberang ada yang tabrakan, di seberang sini ada yang kebakaran mobil. Jadi kalau kebakaran tadi kayaknya kebakaran tidak ada insiden tabrakan atau gimana, itu langsung kebakaran gitu aja. Namun masya Allah, tabarakallah, petugas kebakaran, dinas kebakaran di sini sigap, langsung datang walaupun tadi apinya sudah membesar ya, dikarenakan jalan pun kan macet jadi tidak bisa cepat. Cuman petugas ini selalu cepat tanggap kalau masalah kebakaran sekecil apapun di sini. Kebakaran misalnya di dalam kecil ya, api kecil itu mobil tuh, dinas kebakaran tuh banyak yang datang sampai kadang 4 mobil gitu teman-teman. Kalau di Indonesia kan dinas kebakaran bisa dibilang lambat, bisa dibilang lambatnya tuh dikarenakan yang pertama adalah jalan, kondisi jalan, yang kedua yakni pemukiman di Indonesia yang padat itu, jadi membutuhkan waktu panjang untuk proses datangnya dinas kebakaran, dan untuk narik selangnya pun pastinya kalau masalah di rumah-rumah itu ya, kalau di Indonesia itu sangat kesulitan teman-teman, dikarenakan rumah di Indonesia kan sangat padat dan jalan pun kecil, bisa dibilang kecil ya. Kalau di sini jalan besar, pemukiman di sini juga ya banyak ya, padat juga di sini, cuman setiap gang di sini besar-besar gangnya teman-teman, kayak di sini ya kita lihat. Nah, ini kan gang perumahan teman-teman ya. Gang perumahan ini kan udah gede-gede, jadi mobil itu cepat masuknya. Jadi jangkauan untuk memadamkan api di misalnya ada yang kebakaran di perumahan begini cepat teman-teman. Jadi nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan padat, apalagi di Jakarta teman-teman. Kalau yang udah kebakaran di dalam itu ya susah masuknya.
kalau di sini alhamdulillah, jadi misalnya ada musibah kebakaran tuh cepat tanggap dan mudah terjangkau oleh pihak dinas pemadam kebakaran, teman-teman. Pokoknya gini teman-teman ya, pokoknya untuk teman-teman di sini yang kerja sebagai TKI ya, yang sekarang dibilang PMI ya, pekerja migran Indonesia dimanapun kalian berada, entah di Hong Kong, Korea, Singapura, dimanapun kalian berada di Saudi Arabia, dan terkhusus untuk teman-teman saya di sini yang di Jeddah, di Riyadh, kerja baik-baik, semoga selamat, hati-hati di jalan, jaga diri, dan panjang umur, sehat selalu pastinya ya teman-teman. Oke, sekian aja teman-teman video dari saya. Saya tadi mau ngevlog soalnya di sana itu di setiap ruas jalan di sini kan ada kamera teman-teman. Kamera tuh udah nyorot. Kamera itu kalau udah nyorot kita main HP kena kamera CCTV itu 500 real dendanya teman-teman sekarang. Jadi nggak bisa main HP di mobil atau lagi udah kelihatan langsung polisi itu langsung dari kecepatan kena, dari sabuk pengaman kena, dari kita megang HP kena. Ngerokok pun dalam mobil sekarang kalau misalnya ada kamera itu makan apa kena. Di sini pun di dashboard ini kalau kita taruhin tisu atau apa ya itu pun kalau ada polisi kena teman-teman. Jadi di sini sangat banyak peraturannya untuk supir. Pokoknya berhati-hati untuk teman-teman yang supir ya kayak saya. Semoga kalian selamat lah. Pokoknya hati-hati, jaga diri, dan usahakan pelan-pelan bawa mobil. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.